Ada masih nomor punggung 1. Ada Oke. Masih Oke. Ya, lakukan subsurah dari kecil. Hari ini Ibnu lakukan quick pertama, poin 1-0 untuk Najla Putri dari Bandar Budi. Sip, lakukan sudah terima di sana. Pasingnya kurang sempurna, terima kembali. Kita saksikan Ibnu kembali contekan bolanya meraih poin yang kedua. Posisi kali ini 2-0 sementara. Ya, masih Oki setter dari Najla Putri dari Bantar Budi. Ya, lakukan sip, sudah pelan saja datangnya bola. Terima bola di sana, ada nomor punggung 1. Kembali kita lihat siapakah dia. Alvan Ramdhani kali ini gagal menyelamatkan bola. Kedudukan berubah menjadi 1-2. Ya, dari Tekil lakukan sip, sudah ada sudah Alvan. Oki berikan umpan kali ini, berikan pukulan keras namun bola meninggalkan lapangan dan kedudukan menjadi 2-2. Iya, coba akan lakukan shoot, masih bersiap dia. Kapan shoot sudah terima. Hari ini pukulan sektor dari kecil merubah kedudukan menjadi 3-2. Nomor punggung 1 sektor dari Pasir Lawang atau kecil tadi mampu meraih poin. Iya, apa yang terjadi sehingga kurang sempurna sehingga menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Siapakah yang melakukan itu? Lakukan sip, sudah terima di sana pemain dari Pasir Lawang. Sotok saja bola, ada celah yang kosong. Ibnu tidak menyelamat, bisa menyelamatkan bola tadi sehingga merubah poin kembali menjadi 4-3. Paling kali ini setter dari Pasir Lawang. Ya, terima di sana, ada Oki kembali dengan umpan ke belakang. Lakukan pukulan keras. Tadi kami lihat nomor punggung 6 ada Aji Sardot. Ya, Aji Sardot akan lakukan sip. Sip, lakukan sudah jumping sip, cukup keras datangnya. Ada Parit di sana, siapakah yang dituju? Masih bisa diselamatkan kembali Aji. Kali ini pukulannya melebar ke sebelah kiri dari lapangan. Iya, ada Rijal dari Pasir Lawang. Sip, lakukan sudah, terima kembali. Masih Oke. Iya, Alvan Ramdhani lakukan pukulan jatuh di garis serang saudara Alvan Ramdhani. Sip, lakukan sudah, terima kembali. Pemain dari Pasir Lawang, Parit. Membentur blok saudara Alvan nomor punggung 2, pemain dari Najla Putri. Ya, siapakah yang akan lakukan? Masih siapa yang lakukan? Sudah angkat. Cerdik pemain ini, namun bola meninggalkan lapangan dan kembali poin diraih oleh Najla Putri. Sip, lakukan sudah dan bola meninggalkan lapangan sehingga poin berubah menjadi 6-7. Cukup ketat kali ini perolehan angka, satu demi satu saling meninggalkan. Dan juga kali ini Alvan masih bisa selamatkan. Ada Oki dari garis serang, back attack cukup bagus pemain ini nomor punggung 1 atau nomor berapa kami lihat di sana saudara Neo. Iya, siapa yang akan lakukan? Masih lakukan sudah, masih berikan umpan. Bola meninggalkan lapangan dan poin berubah kembali menjadi 9-6. 3 angka tertinggal sementara. Lakukan shoot tipis saja di atas net. Ada Rijal di sana, ada Pait. Rijal dari belakang lakukan pukulan langsung. Ada Oke. Alvan Ramdhani kali ini membuat poin kembali menjadi 10-6. Najla Putri dari Bantar Budi. Ya, siapa yang akan lakukan shoot? Kami lihat pemain di sana ada Diki Kancil. Shoot lakukan sudah. Double penerimaan bolanya sehingga kembali poin menjadi 11-6. 5 angka sementara tertinggal dari Kepil Pasir Lawang. Ya, Diki Kancil, konsentrasi dia. Sip, lakukan sudah, tipis saja di atas net. Sudah Diki Kancil, akan terjadi triple saja. Terima kembali di sana. Ada siapa di bawah? Tersoledak di sana, akan terjadi. Iya, hanya diberikan umpan saja. Terima dengan mudah saja, angkat kembali.
Umpannya kurang sempurna saudara Opi sehingga tidak mampu memanfaatkan nilai saudara Alphard. Ya, sup lakukan sudah. Oh, passing yang kurang sempurna dan titik kancil nomor punggung 2 kembali Alphard. Oh, kali ini akan terjadi. Masih bisa diselamatkan. Cukup baik ada saudara Farid. Oh, blok saudara Alphard Ibnu kali ini mampu meraih poin menjadi 12-7. Kembali 5 angka tertinggal. Alphard Ramdhani akan lakukan sup. Sup lakukan sudah. Terima dengan baik di sana. Wow, cukup bagus pemain ini. Lakukan pukulan ada nomor punggung 6 yang akan lakukan sup saudara Sawon. Ya, sup lakukan sudah. Terima di sana saudara Alphard. Tarik belakang. Ada di sana nomor punggung 1 kami lihat saudara Neo mampu merubah kedudukan kembali menjadi 13. Ini rekod anak-anak Papua mas. Iya kembali masih kita lakukan tarik net tersentuh tadi sehingga poin kembali. Oki akan lakukan shoot masih bersiap saudara Oki. Iya shoot lakukan sudah. Iya membantu blok saudara Neo sehingga iya masih siapakah lakukan masih Oki lakukan shoot sudah. Ada di sana Farid Rizal kali ini bloknya cukup rapat pemain-pemain dari enak banget mas ada Hampura yang enak kena beton. Iya baik kita lihat masih nomor punggung 1 betul saja nomor punggung 1 kali ini Neo meraih poin kembali menjadi 17-8. Iya masih Oki beberapa kali shoot mampu meraih poin tipis di atas net terima dosa Rizal menggunakan kaki namun masih saudara Oki masih bersiap saudara Oki konsentrasi setter dari Wajra Putih setelah kita sudah terima saya dengan muka ada Farid lakukan pukulan namun bola jatuh di daerah yang kosong sehingga bola tidak bisa diselamatkan siapakah dari ya kami lihat dari Peki sarang dia cukup bagus pemain ini nomor 21 saudara Neo rupa-rupanya yang lakukan pukulan dan kembali Ibnu shoot lakukan sudah terima saudara Taib kembali masih adalah Oki di sana kita umpan pukul kembali kita lihat ada di sana Haji Sarjo ya Ibnu akan lakukan shoot lakukan sudah masih terima tekil Rizal pukul saudara Rizal mampu merubah poin dari bola diterima saudara Ibnu libero kembali dimasukkan dari Najla Putri Bantar Huni ya Farid sup lakukan sudah terima dengan mudah saja Alphard Ramdhani ada Oki iya hari ini hanya disentuh saja bola oleh Haji Sadat ya siapakah Haji akan lakukan sup masih dia lempar bola camping sup lakukan dan lucky ball terjadi hari ini poin berubah kembali menjadi 22-10 12 angka tertinggal sup lakukan sudah saudara Haji ada Farid di sana lakukan pukulan membentur masih pemain-pemain dari meninggalkan lapangan iya siapakah kembali masih Haji jantung sup lakukan pelan segera tangga bola namun justru meraihkan 24-10 14 angka tertinggal sementara Najla Putri cacing sup lakukan masih bisa diselamatkan triple saja bulan ini masih di sana iya wah kick di set pertama dan kedudukan 25-10 Alphard Ramdhani nomor punggung 2 dari Najla Putri Bantar Huni sup jumping sup lakukan sudah passing yang kurang sempurna dari nomor punggung 6 saudara Sawon dan kembali kita saksikan siapa yang akan lakukan shoot masih Alphard Ramdhani shoot lakukan bagus kali ini iya saudara Alphard Ramdhani apa yang terjadi iya
menunggu bola kembali panitia, rekan-rekan panitia mohon dibantu di lapangan. Iya, kita akan lakukan, siap lakukan sudah. Terima bola di sana, masih siap akan di sana. Ah, kembali Farid juga tidak mampu menyelamatkan bola sehingga kemenangan menjadi 27-10. Iya, Alpan Ramdhani tamping siap lakukan dan bola kali ini menyangkut di ransel atau di net sehingga poin berubah kembali menjadi 11-28. Ya, sip lakukan sudah. Terima Alkan Ramdhani, ada oke kali tidak. Apa yang terjadi, tersangkut di net. Dan kali ini siapakah yang akan lakukan sip? Setter dari Najla Putri Bantar Hudis. Ya, oke. Iya. Terima bola di sana, ada Farid lakukan pukulan dan Alkan Ramdhani kali ini menggunakan kaki namun bolanya jauh meninggalkan lapangan. 12-29. Ya, sip lakukan sudah. Terima kepada Adan bertumbuh 5 agar pantorong saja bola karena umpan dari saudara Oki tadi kurang sempurna. Saudara Aji yang mendorong bola saja. Ibnu sip lakukan sudah. Terima kembali masih Rizal. Terima sudah Alpan Oki. Iya, sodok saja bola saudara Aji. Oh, kali ini lakukan umpan. Wah, kembali kita saksikan Neo. Rupa-rupanya siapakah? Iya, Neo rupanya yang lakukan pukulan tadi. Iya, terima bola. Ada Farid. Ah, kali ini quick cukup bagus diberikan umpan matang langsung saja dipukul oleh pemain dari ya, sudah lakukan sudah. Terima kembali. Ada oke. Ah, balasan dari Neil. Saudara Aji kami maksud mampu menambah poin kembali. Iya, akan lakukan jumping shoot. Neil Aji lakukan apa yang terjadi? Rupanya sudah Rizal penerimaan bolanya sehingga poin kembali bertambah menjadi 33. Ayah akan lakukan jumping shot Aji, pelan saja setelah Aji tadi sehingga poin berubah menjadi 14. Iya, pemain dari kecil kasih lawan shot lakukan sudah. Terima kasih mudah serah ada oke. Wah, kali ini Diki Kancil atau siapakah bisa saudara Neo kami masuk lakukan pukulan. Iya, ayo saudara Neo rekan-rekan dorong saja bola, ada daerah yang kosong di sana hanya di sodok saja bola tadi jatuh di tempat yang kosong. 15-34 ya, masih pemain dasar. Ahli ini Diki Kancil lakukan pukulan dan Ibnu dimasukkan kembali untuk lakoni pertandingan. Iya, siapakah di sana? Diki Kancil sudah lakukan sudah. Terima kembali, masih ada Diki Kancil. Alpan yang terjadi masih oke. Oh, komunikasi Alpan ini. Iya, siapakah kembali tadi kita saksikan yang akan lakukan sub, lakukan sudah. Farid bisa masih Farid berikan umpan dan kuat dari sebuah Alpan Marku dikepel oleh sebuah Rizal. Iya, berubah poin kembali menjadi 16-36. Iya, lakukan sub sudah. Terima, masih siapakah bisa. Wow, Neo kali ini mampu menyelamatkan bola umpan dari saudara Oki yang kurang bagus tadi atau kurang matang sehingga Alpan akan lakukan shoot. Masih Sin, Sin sudah apa yang terjadi? Sin iya, kita saksikan Alpan Ramdhani masih berpihak bola lakukan jumping shoot dan kembali bola keluar. Kali ini dan siapakah yang akan lakukan shoot dari
Kecil masih konsentrasi, lakukan zoom sudah terima bola. Ada oke, hai. Hari ini lakukan masih bersiap-siap. Lakukan sudah terima kembali, masih tarik kita umpan. Oh, ada Alvan Ramdhani masih diselamatkan sebelumnya. Terima kasih sarah masih lakukan terima kembali. Ada oke kita umpan Alvan. Attack yang cukup sempurna dari sarah Alvan. Berubah kedudukan kembali kali ini. Iya, masih akan lakukan shift sebelah oki. Jumping shift lakukan sebelah oki. Pelan saja datangnya bola dengan mudah saja diterima. Triple saja sebelah Rizal. Terima sebelah Alvan. Oh, kali ini bloknya mampu meraih poin pemain dari peti kasir lawan. Iya, lakukan shift sudah. Terima saja di pero di sana. Oh, nomor punggung 6 lakukan pukulan sudah Aji mampu meraih poin kembali. Ya Ibnu rupa-rupanya yang akan lakukan shoot. Shoot lakukan sudah. Terima dengan mudah Richard. Korang saja bola masih bisa lakukan sudah oki. Apa yang terjadi? Oh, hampir saja bola tadi masuk tipis saja di sebelah kanan lapangan dari tepil dari pasir lalang. Lakukan Richard, shoot lakukan sudah. Terima sudah Alfa, angkat bola tinggi. Kembali, 96 sudah Aji. Iya, ada tarik. Oh, tidak menyeberang bolanya tadi, sehingga poin berubah menjadi, ya, kita lihat masih 41-19. Iya, jumping shoot lakukan sudah Aji. Masih pemain ke sana, akan pukul kembali Aji. Amatkan bola, ya, libero kali ini. Kita kemudian angkat bola tinggi namun tidak berangin net. Iya, libero sudah bentang banting. Ternyata bola jadi angkat tinggi dan tidak menyeberang ke daerah lawan. Iya, shoot lakukan sudah. Terima dengan mudah ke Aji. Kali ini Neo lakukan pukulan keras dan Neo akan lakukan shoot. Pemain dengan nomor 21 shoot lakukan sudah. Awas terjebak pemain ini. Masih terima di sana. Ada oke Alvan hari ini. Iya, lakukan pukulan Alvan sudah berada di posisi depan kali ini. Apakah Alvan akan banyak meraih poin? Shoot lakukan sudah. Terima di sana. Masih tarik di keempat. Oh, libero kurang siap di sini nomor 4. Kita lihat sudah Samlen. Iya, apakah kembali pemain dari Tekil? Angkat saja sedikit bola oke. Dipukul oleh Bibi Panci dan poin kembali diraih menjadi 19. Iya, apakah akan lakukan shoot? Bibi Panci lakukan sudah. Terima, bisa angkat bola. Nomor punggung 6 lakukan pukulan. Ada oke kali ini pukulan dari Neo. Ada dia kembali lah keluar lapangan dan masih ada Petil yang akan lakukan shoot dari pasir lawan. Pelan saja datangnya bola. Masih kali ini Ibnu mampu meraih poin menjadi 20 poin atau 45 poin. 5 poin lagi. Ya, shoot lakukan sudah. Masih terima dengan mudah saja. Oh, masih ada Ibnu di sana. Ada oke lakukan pukulan triple tapi masih mampu diselamatkan oleh pemain dari Petil. Dan bola sudah Rizal pukulannya tadi. Iya, mampu meraih poin di kali ini dengan kedudukan 45-23. Iya, 41-23 menuju angka 50. Berapa poin lagi akan mampu menyelesaikan di set kedua. Lima bola di sana mulai angkat bola sana. Oh, pukulannya yang betul blok saudara Neo dan poin kembali menjadi iya 42. Ya, wow, kami masuk masih bisa lihat 47 kontak bola. Apa yang terjadi? Dan poin kembali menjadi 24.
47 ya, 24-27 sub lakukan sudah kembali menjadi ya poin 48-24 ya, sub lakukan sudah terima dengan pemain di sana. Rizal kali ini lakukan pukulan adalah pukulan 6. Kali ini Titi Kancil diberikan umpan atau bola oleh Bara Aji. Sub lakukan sudah. Oh, dan tim di set kedua. Terima kasih kepada kedua tim yang baik dari Peki maupun dari Najra Putri dari Bantar Huri.